Oh, jadi ini MP-nya. Oh, walah. Langsung spin, 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 spin. Wow. Wow. Kita coba tes emote-nya, guys. Kita coba, guys. Bunyinya aneh, cu. Halo guys, balik lagi di channel gue, William Gadget. Nah, di video kali ini gue bakal bikin konten lagi nih guys ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue itu mau bikin konten ada MP43 juta terbaru nih guys ya. Ini kemarin kan udah ada shotgun 63 juta guys. Sekarang ada yang namanya MP3 juta guys ya. Wow. Ini kebetulan banget nih, gue nge-record tengah malam guys. Kalian bisa lihat ya kalau ini tuh jam berapa nih guys? Ini jam 1:46 ya. Pokoknya gue nge-record ini malam-malam guys. Pas banget MP40 lagi keluar guys ya. Jadi kita langsung aja record tengah malam guys. Tuh kalian bisa lihat ya kalau di sini gelap banget guys. Tapi untung ada lampu di belakang cuy. Jadi muka gue ada cahaya lah cuy ya. Oke, ini gue udah siapin diamond sekitaran 100.000 diamond guys. Gue udah top up ya kan demi MP43 juta ini guys ya. Ini gue siaga aja guys, siapin banyak-banyak. Takutnya kurang gitu cuy ya. Oh iya guys, gue dengar-dengar teman gue tuh lagi pada dapet diamond di mailbox guys, di pesan epepnya guys. Emang iya cuy dapet diamond guys? Oke, ini kita langsung cek aja ya guys ya. Siapa tahu beneran ada diamond nih guys. Kalau diamond sih gue seneng cuy ya. Gue lumayan banget dibuat nambah-nambah buat ngespin MP3 juta guys ya. Langsung kita coba nih guys. Lah, beneran cuy dapet diamond guys. Hai Super People, terima kasih kepada seluruh tim yang telah berpartisipasi di turnamen Vipers Summer Clash. Setiap tim akan menerima hadiah diamond sesuai dengan peringkat dan hasil dari akhir pertandingan Vipers Summer Clash. Total diamond yang didapat akan dibagi sesuai dengan jumlah anggota yang terdaftar. Terima kasih. Dapat diamond, cok, dari Garena, guys. Wah, sumpah ini pas banget, guys. Ya pas banget buat nge-spin MP43 juta ini, guys. Wah, terima kasih banget sih Garena. Terima kasih buat lo semua. Walaupun cuman 1.700 diamond ya, tapi ini tuh lumayan banget guys. Kalau kita semisalnya beli diamond 1.700 itu kalau nggak salah 300.000 lah, 300.000 atau 250.000 lah gitu. Ini lumayan banget guys buat nambah-nambah ya guys ya. Ini gara-gara gue ikut turnamen kemarin guys, jadi gue dapet diamond ya kan, gue dapet diamond nih ya. Lumayan banget sih. Oke, okay, thank you Garena. Kita langsung klaim aja guys ya, langsung kita klaim aja guys. Anjay, 1.700 guys ya, mantep banget sih cok. Kemarin tuh diamond, tadi tuh diamond gue 100.000, 102.000 ya, sekarang jadi 104.000 guys. Sebenernya apa nih, sepan, jangan impit gue dulu, gue mau nge-spin MP43 juta guys ya, diamond gue udah siap banget guys. Wow. Let's go baby. Oh jadi ini MP40-nya. Oh jadi ini MP-nya. Oh alah. Kalau gue lihat sih bentuknya agak aneh, cok. Kayak pernah lihat gitu, guys. Oh, kayak mirip MAC-10, guys, bentuknya, guys. Kita coba bandingin ya, kita coba bandingin, guys. Nah, ini bentuknya mirip banget sama MP43 juta tadi, guys. Coba kita bandingin ya. Nah, mirip nggak sih? Mirip nggak sih? Iya, cok, agak-agak mirip, guys. Mirip banget ini, cok. Tapi ini temanya, tema MP-nya itu tema-tema futuristik gitu ya. Kayak ada apa lah, berubah-berubah apa lah itu, cok ya. Ini nama MP40-nya Chroma Sonic, boy. Atributnya nambah Red Opire 2 sama Penetration 1, guys. Tapi minusin kecepatan gerak, cuy. Kenapa ya tiap senjata OP itu rata-rata kecepatan geraknya diminusin, guys? Apa ya? Bukannya apa, guys. Tapi kecepatan gerak tuh bikin lari kita jadi lambat gitu, guys ya. Apalagi kalau misalnya kalian orang-orang lincah gitu ya, kayak gocek-gocek musuh. Tapi kalau kecepatan geraknya minus, susah gitu mau gocek-gocek guys. Tapi yaudahlah ya, gak usah kelamaan guys ya. Soalnya diamond gue udah siap banget nih guys ya. Diamond gue udah siap banget nih. Gak usah lama-lama, langsung kita cobain aja guys. Let's go. Ini mah gue nge-spin sambil merem juga. Kayaknya diamond gue cukup sih guys. Diamond gue gak bakal kurang guys. Diamond gue gak bakal kurang cok. Ini level 1 sama level 8 ya. Kita cuman butuh dapetin 40 token ini guys. Ini gue nge-spin sambil mejem juga. Ini coy, sambil mejem juga dapet ini guys. Sombong amat. Tapi kalau gue mejem kayaknya bakal ketiduran sih. Soalnya ini malam banget guys. Tengah malam ini cok. Sumpah gak dapet-dapet guys. Gak dapet-dapet cok. Susah banget guys dapet tokennya cuk. Kayaknya emang disusahin dah sama Garena dah. Masa dari tadi gue nge-spin cuma 5 token gue guys. Wah,
Bentar. Gua ada trik nih, guys. Gua ada trik ya. Mungkin karena gua pakai bandel gua, guys, jadi dia disusahin, cuy, sama Garena, cuy. Emang sempak Garena nih ya. Kita harus pakai karakter bot, guys, ya. Bentar, gua mau pakai karakter bot dulu, guys. Primis. Karakter bot, guys, ya. Karakter botnya kenapa Sultan, guys? Bentar ya, gua jadiin bot dulu, guys. A few inches later. Oke, guys, ya, ini gua udah ganti karakter jadi karakter bot, ya kan? Setnya juga udah gua jadiin bot. Tapi ini gua sengaja pakai sepatu Jordan ya, biar apa ya? Soalnya kan guru dulu tuh dikenalnya Kang Jordan, guys, ya. Apapun setnya Jordan sepatunya, anjay. Gua jadi kangen zaman-zaman itu, cuy. Oke lah, ini kita langsung aja spin lagi, guys. Apakah kita bakal hoki pakai set bot ini? Coba aja langsung, guys. Aduh, gak dapet, cu. Gak dapet, guys. Ah, bodo amat lah ya, langsung spin aja, guys. Langsung spin. Wah, susah banget dapetnya, cu. Tadi diamond gue itu 104 ribu. Sekarang sisa 100 ribu. Bodo amat, langsung spin aja lah. Tolong. Mana itu. Wih. Wow. Harus ada wow gitu ya. Wow. Gila, cok, langsung dapet MP40-nya, guys. Ya, ini padahal gua dikit lagi bisa tukar di sini, guys. Tapi ya udahlah ya. Ini gua cuman modal 1000 diamond buat dapatin MP40 level 1-nya, guys. Oke, sekarang kita bakal maxi nih, guys. Ya, ini kita lihat dulu, guys. Efeknya tuh apa aja, guys? Oke, jadi benar ya kalau apa namanya MP ini tuh 3 juta, guys, ya. Soalnya kan kalau senjata 2 juta biasa itu dia kagak ada yang namanya kayak gini tuh. Pokoknya efeknya beda, cuy, kalau senjata 3 juta itu ya. Nah, ini dulu kemarin tuh shotgun Scorpio 3 juta ya. Sekarang MP40 3 juta, bro. Wow. Ini udah payah nambah 1 doang ya kalau misalnya masih level 1, guys. Oke, kita langsung lihat aja nih, guys. Dapat apa aja nih atributnya, guys? Kalau level 2 dia apa nih? Berisi pengumuman skill spesial. Wih, pengumuman skillnya keren, cuy. Kayak apa ya? Kayak ada lagu-lagu gitu, guys. Tuh, ya kan ada lagu apa lagu-lagu gitu, guys. Terus ini ada level 3 penampilannya agak baru ya, agak lebih bagus lah. Terus jumlah, kalau level 3 ada jumlah eliminasinya, guys. Terus level 4 efek hitnya ya, ada efek hit kayak kembang api, cok. Efek hitnya kayak kembang api, guys. Wow. Terus upgrade atribut require nambah 2. Oke, ini atribut custom apa nih? Lama banget loadingnya, bodo amat ya. Level 5 efek kill. Efek killnya gimana? Gitu doang, cok, efek killnya, cok. Ini kalau nggak salah kemarin kan shotgun Scorpio tuh ada efek tuh, ada efek gini ya. Kita lihat, guys, di MP40 ada nggak efek kayak begitu, guys? Atribut, ini, efek firing. Oh, ada efek tembaknya ya, efek tembak kayak gitu, guys. Anjay. Terus jejak peluru. Oke, begitu ya. Oke, alright. Oh, level 6 penampilan baru. Terus buka ability. Ketika HP musuh di bawah nilai tertentu, kamu akan memberikan damage ekstra, guys. Level 7 emote-nya. Anjay! Emotnya joget-joget, cok. Wow. Baru kali ini gua lihat emot senjata 2 juta ke atas itu joget-joget ya. Biasa tuh emot 2 juta tuh sangar, cok. Kayak sangar gitu, guys, ya. Kayak misalnya ambil senjata nih, emot AK nih. Suwe kan, terus kalau scar gini kan. Emot ini agak lain ya, joget-joget, cok. Coba kalian lihat, guys. Anjay. Tuh, apa lah emot kayak gini enggak sangar, cok, jadinya, cok. Ini jadi kayak joget-joget gitu ya, enggak sangar, guys. Tapi enggak apa-apa lah ya. Mencoba hal baru mungkin Garena, guys. Terus ini penampilan baru apa nih? Oh, bentuknya jadi berubah ya. Oke, jadi yang terakhir ini, guys, level 8, guys. Apa nih yang berubah, guys? Semoga aja ada kayak kalajengking yang tadi, guys, ya. Oke, kita buka. Apa nih? Wih, apa tadi barusan, cu? Oh, musuhnya kayak lagi, kayak disedot gitu, guys. Tuh, gila, boy, keren banget, cu. Yaudah lah, ini kita langsung aja borong ini ya, crate-nya ya. Ini ya, oke. Kita langsung beli, ya, 2000 lah. Apakah dapet? Oh, 300, lumayan guys. 300. Ini kalian hitung aja, tadi diamond gue 104 ribu ya. Jadi sekarang diamond gue 98 ribu, guys. Sudah berapa diamond tuh gue habis tuh. Kita upgrade langsung level 2. Let's go! Oke, dapat pengumuman spesial. Level 3, baby. Let's go. Oke, dapat penampilan baru. Level 3. Level 4, dapat efek hit.
Anjay. Padahal gue tuh bukan user MP40 ya, gue tuh user shotgun guys. Tapi gue ikut senang sih ada MP 3 juta sih. Gila guys ya, langsung aja kita upgrade lagi bro. Anjay, efek kill brody, anjay. Level 6 apa nih cok? Eh, belum ini cok. Gua harus beli lagi guys. Beli berapa ya? Biar hemat guys. Kayak kita belinya tuh 1000-an ya, biar dapat diskon 1000 guys. Oh jadi kita belinya 2525 aja ya, biar dapat diskon 150 diamond guys. Ini namanya mindset ya. Ini lagi-lagi apa? Mindset bro. Jadi kita cicil-cicil 25-25 guys ya, supaya kita nggak rugi guys. Tuh, jadi ada diskon bro, ada diskon. Walaupun diamond gua bisa dibilang cukup banyak lah ya, tapi kita tetap harus yang namanya menghemat cuy. Oke, lagi boy. Oke, nggak apa-apa, cicil-cicil aja cuy ya. Cicil-cicil jadi bukit cuy. Oke, kita coba lagi guys ya, apakah sudah bisa guys memaxin MP40 ke rumah Sonic. Anjay, ke rumah Sonic bos. Gila sih penampilan baru cok. Gila, dia kayak ada apa ya, pokoknya gitu-gitulah, gitu-gitu guys. Tuh dapat ke gitulah pokoknya ya. Lah, mahal banget cok. Weh, mahal banget guys. Masa gua belum cukup cuy? Diamond gua dari 104.000 loh. Sisa berapa ini cu? Udah habis berapa? 8, udah habis 8.000. Baru 8.000 gua cu. Baru 8.000 ya. Ingat guys, kita harus menghemat ya. Cicil aja 25 gitu kan. Nanti gak ada diskonnya guys. Cicil bro. Oke, hemat-hemat aja, hemat. Ini udah banyak banget goblin nih, awas aja belum cukup ya, awas aja belum cukup nih. Halo belum cukup, awas lu. Oke, cukup, let's go. Mau joget ya? Sek, katanya. Anjay, gini. Wop! Gila, boy. Ini dia MP40. Chroma Sonic 3 juta, penampilan baru dari MP40 3 juta ini bos ya. Kalian bisa lihat guys, ini kalau efeknya tuh sangat-sangat keren ya. Kayak ada, apa ya, dia tuh berubahnya tuh gitu guys, mantap guys. Wow. Anjay, oke. Bisa langsung dapetin emote-nya guys ya, level 7 guys. Langsung kita pakai aja guys emote-nya guys. Kita gantiin emote Scar 2 juta ya. Sekarang sisa level 8 nih cuk. Wah gila cuk, mahal banget. Gue butuh 428 ya. Kita coba tes dikit-dikit deh. Tes dikit-dikit emote-nya guys. Mana tadi? Kenapa gitu banget emote-nya ya? Astaga. Oke lah, ini kita langsung aja maxin lagi guys. Satu lagi cuk, kalem lah. Bisa ini guys. 400 tadi ya, gue tandain 400 tadi. Oke. Cukup nggak? Udah cukup sih. Nah, aduh lebih 30 guys. Nggak apa-apa lah ya, lebih 30 guys. Kita nggak apa-apa lah. Ini level 8, efeknya jadi gini cok. Gila nih, sumpah keren cok. Dia kayak disedot sama tiga portal gitu guys. Disedot sama 3 portal, terus reloadnya kayak gitu guys. Gila efek reloadnya cok. Bunyi nembaknya gitu guys. Oke, kita langsung aja max. Anjay. Suara tembaknya, boy. Oke, guys, ya langsung aja kita cobain MP-nya, guys. Mana MP-nya, guys? Gue tuh kemarin tuh lebih demen apa lebih suka pakai MP Winterland ya, soalnya nambah Red Opire-nya 2 cok. Kalau yang MP-MP lain kan belum ada MP yang Red Opire-nya 2 guys ya. Baru MP 2 juta ini guys, yang MP 3 juta ini yang Red Opire-nya 2 guys. Selain Winter ya maksud gua ya. Tuh ini MP Cobra gua kurang suka cok. Mau MP-MP Incu Battleland gak gua pakai guys. Soalnya gak Red Opire-nya cuma nambah 1 cuy, kayak kurang aja gitu guys. Sekarang akhirnya Garena bikin guys ya. Makanya gua seneng ya, gua sampai face cam nih guys. Saking senengnya nih guys. Oke, langsung aja kita pakai bro. Beh, gila cok. Ini kill gua nih auto 99 ya. Auto kill terus lah gua pakai MP ini cok. Siapa tahu yang gua tadinya player shotgun jadi player MP guys ya, gara-gara ini cok. Oke, ini tadi gua udah pakai belum emote-nya? Oke.
Oke, kita langsung cobain aja di training, guys, ya. Abis video ini kita cobain di solo squad, guys. Ada request aja di bawah ya, mau bikin di solo squad atau gua pamerin dulu atau gua apain, kalian komen aja di bawah ya. Kita coba, guys. Bunyinya aneh, cuk. Kayak apa sih namanya? Ada cici-ciciu ya. Kenapa itu, guys? Bunyinya apa itu, guys? Apa ya? Coba kita coba emote-nya ya. Anjay, emote-nya anjay. Tapi emote-nya menurut gua kurang sangar ya, kurang sangar, tapi emote-nya kece lah kayaknya. Sih, ya kan? Keren aja, keren cok emote-nya, cok. Tapi emote-nya nih menurut gua efeknya agak kurang ya. Koleksim kan sangar gitu, cok. Anjay, kayak apa gitu ya. Tapi ini apa nih, agak lain, cok. Tapi kalau buat jidak-jiduk kayaknya keren ini, cok. Kayak buat apa ya? Ya pokoknya gitulah ya, keren. Yang gua masih heran ini ya, ini kenapa bunyi tembaknya gini, guys? Kenapa ini, cok, bunyi gini, cok? Ya enggak tahu. Tapi kalau kalian suka enggak, guys, suaranya kayak gini, guys? Suka enggak kalian suaranya gini, guys? Misalnya gua tekan musuh nih ya. Agak aneh sih, tapi mungkin ini awal-awal doang ya. Cuman suaranya beda sih dari yang lain, guys. Itu suaranya kayak futuristik gitu, guys. Ya kayak, ya futuristik lah. Oke lah, cuy. Nanti lah kita bakal cobain di solo squad, guys, ya, di ranker. Kalian bebas komen aja di bawah, mau gua solo squad atau gua review bareng temen, guys. Tapi kita pamerin dulu, guys. Ya ini soalnya MP-nya baru nih, guys. Oke, guys, jadi tadi gua udah habis berapa diamond ya. Bentar, gua hitung dulu, guys. Dari 104.000, bentar gua coba hitung ya. 87. Oh, 104 dikurang 87 ya, hasilnya 17.000, guys. Jadi gua tuh tadi ngabisin 17.000 buat dapetin MP ini, guys, ya. Jadi kalau misalnya kalian top up di sini, guys, itu kitaran ya 2,5 juta buat dapetin MP40 ini, guys. Gila sih. Yaudah, guys, gitu aja konten kali ini. Semoga kalian suka, guys, ya. Kalian komen di bawah, guys, gimana menurut kalian skin MP40 ini, guys? Apakah ini menjadi skin MP40 terbaik, guys? Kalian komen aja di bawah, oke? Itu aja, yo. Bye-bye.